Ratusan pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan mengikuti sosialisasi peraturan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta di ruang rapat Glatik Utama, Kamis 24 Agustus 2023. Maria mengatakan, pertama, mengenai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan kedua, mengenai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional. Berikutnya terkait dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional. Seperti kita ketahui, Bapak dan Ibu, pemerintah telah berkomitmen untuk mensimpelkan atau menyederhanakan jabatan yang ada di lingkup ASN, khususnya jabatan struktural, menjadi dua layer.